Masih banyak. Kalau saudara telusuri nanti
berbagai website, ya, aplikasi LMS keputusannya itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita akan coba bagi beberapa kelompok kerja. Jadi saudara akan bekerja menurut kelompok masing-masing, menurut aplikasi yang sudah kita bahas di hari ini. Ada dua ya, pertama online dan offline. Jadi saudara bekerja nanti kita bagi atas beberapa kelompok untuk online. Nah, jadi ada 5 kelompok, nanti kita akan coba bagi, ada yang untuk aplikasi berbasis online, kemudian ada aplikasi berbasis ya. Nah, habis itu saudara nanti presentasikan, kalau sudah selesai, presentasikan menurut kelompok kerja masing-masing. Ya, paham? Paham, silakan sekarang saudara bekerja menurut kelompok kerjanya masing-masing. Nah, tadi kan kita sudah berbagi kelompok kerjanya. Untuk LMS ini ada dua, ada aplikasi untuk berbasis online dan ada offline. Nah, sekarang kita sudah ada 5 kelompok. Saya akan bagi saudara berdasarkan contoh aplikasi tadi. Yang barisan pertamanya ada 5 orang. Ini adalah untuk aplikasi Google Classroom. Ya, Google Classroom. Kemudian yang barisan berikutnya, 5 orang berikutnya itu untuk aplikasi Odoo. Barisan berikutnya, ini kelompok yang ketiga adalah untuk aplikasi psikologi. Kemudian barisan berikutnya yang keempat adalah untuk kelompok kerja dengan aplikasinya yaitu Blackboard. Dan yang terakhir adalah untuk aplikasi LMS berbasis offline. Jadi saudara akan mencoba membahas tentang aplikasi ya, paham? Paham. Nah, untuk membantu dalam saudara bekerja nanti secara berkelompok, saudara nanti bisa membuka portal learning kita. Bahan-bahan tutorial ini nanti bisa saudara akses melalui portal learning UNP dengan akun masing-masing yang sudah saudara ya. Nah, silakan bekerja menurut kelompoknya masing-masing. Ngameknya lah. Tidak lihat dulu yang tugas kalian. Coba lihat.
sudah selanjutnya masukkan di situ, tambahkan sebagai selesai. Itu udah ingat aku. OA 71 coba yuk. OA 71 CR. OA 1 kelebihan dari aplikasi yang kami pakai dari kelompok Google Classroom yang kami temukan dalam bagi kami sebagai seorang desainer dalam pembuatan LMS-nya, yaitu kita itu diberikan kemudahan dalam membuat LMS di dalam Google Classroom ini. Karena di dalam Google Classroom ini secara otomatis diberikan ruang-ruang bagi kita sebagai desainer pembuat LMS-nya itu, sehingga nantinya siswa atau yang kita ajarkan juga memudahkan untuk memahami konten-konten atau materi-materi yang kita sub ke dalam LMS ini, karena di situ ada ruang bagi siswa, ada ruang bagi guru, dan juga ada ruang yang dikhususkan untuk tugas-tugas kelas yang diberikan guru di situ. Dalam Google Classroom ini tampilannya itu diberikan otomatis oleh Google Classroom itu sendiri, sehingga kita tidak bisa membuat tampilan dari Google Classroom tersebut lebih menarik untuk meningkatkan minat siswa untuk masuk ikut pembelajaran Google Classroom ini. Misalnya kita ingin membuat backgroundnya itu lebih interaktif, digunakan dengan berbagai-bagai background-background interaktif. Tapi kalau yang di Google Classroom ini secara otomatis tampilannya itu langsung oleh Google Classroom itu sendiri, dan kita tidak bisa mengubah atau memberikan transformasi yang lebih baik lagi di dalam aplikasinya. Tadi kita sudah membahas dan membuat kerja kelompok kita. Saudara sudah bekerja tadi tentang bagian utama itu tugas di minggu yang akan datang. Semoga coba buat slide tentang kelebihan dan kekurangan pada masing-masing aplikasi tadi. Kita harapkan mudah-mudahan tugas ini bisa berjalan dengan baik. Ada pertanyaan? Ada. Oke, cukup. Ya. Sampai sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas perkuliahan kita pada minggu sebelumnya, di mana kita harus mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Hari ini kita akan coba mempresentasikannya berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi. Barangkali untuk yang pertama kita persilahkan dulu pada kelompok kerja LMS berbasis online untuk contoh gunakan transpaso ya. Jadi persilahkan pada kelompoknya untuk tampil semuanya depan. Silakan.
Kami dari kelompok 1 yang memilih aplikasi Google Classroom akan menyampaikan kelemahan dan kelebihan yang terkait dengan aplikasi yang kami gunakan. Tentunya di dalam aplikasi ini kita menemukan kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan dan kekurangan itu bisa kita lihat dari perspektif kita masing-masing yang berbeda. Kalau dari saya sendiri melihat kelebihan dan kelemahan dari aplikasi yang kami pakai ini, yang pertama yaitu kami sebagai yang merancang atau mendesain LMS itu sendiri, bagi saya untuk masuk kepada atau merancang LMS di aplikasi itu sangat mudah sekali. Kita hanya sekedar menggunakan akun email kita untuk masuk ke LMS ini, dan di LMS ini ketika kita ingin merancang atau membuat sistem pembelajaran telah diberikan atau ruang secara otomatis tersendiri oleh aplikasinya seperti yang ada di tampilan ini, yaitu ada aliran. Di mana dalam aliran ini yaitu kita bisa membuat sebuah sistem pembelajaran yang tidak terikat oleh waktu. Di mana melalui aplikasi ini pembelajaran itu bisa kita lakukan di mana saja, dan sehingga konteks atau interaksi kita sebagai guru dengan siswa itu tidak terbatas. Dan juga penggunaannya ini diberikan oleh ruang-ruang tersendiri oleh aplikasi Google Classroom itu, sehingga kita sebagai yang mendesain LMS tidak membutuhkan desain atau merancang tersendiri, misalnya waktu yang kita gunakan, tempat pengumpulan tugas, atau kita membagikan materi. Dan sebagai kegunaannya atau bisa diimplementasikan di mana, menurut saya LMS ini dengan kesederhanaannya bisa kita gunakan pada tingkat pendidikan di mana saja, misalnya itu tingkat pendidikan sekolah dasar, tingkat pendidikan menengah pertama, atau tingkat pendidikan menengah atas, bahkan untuk tingkat perguruan tinggi. Kemudian yaitu di dalam aliran ini kita bisa memberikan konten yang sangat universal atau yang lebih meluas, sehingga dengan banyaknya konten yang kita kirimkan di dalam aplikasi Google Classroom ini akan menambah atau memberikan penguatan terhadap penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dari materi yang kita berikan di sini. Misalnya dari segi efektivitas material yang kita gunakan sebagai guru, yaitu kita ingin memberikan silabus atau misalnya memberikan RPP atau bahan ajar kepada peserta didik. Tentunya itu secara material kita membutuhkan biaya yang sangat banyak. Akan tetapi melalui aplikasi Google Classroom ini kita cuma tinggal mensub atau mempost konten-konten yang ingin kita berikan. Dari itu dengan banyaknya konten tadi kita bisa memberikan materi, kita bisa memberikan silabus atau RPP. Kita akan mendapatkan respon atau umpan balik dari peserta didik yang lebih kuat lagi, sehingga pembelajaran itu tidak monoton atau tidak menolong. Kemudian di bagian tugas kelas, terlampir berdasarkan kapan kita sebagai seorang guru atau sebagai yang mendesain LMS dalam Google Classroom ini mensub tugasnya itu secara otomatis diatur oleh waktunya, dan siswa bisa melihat langsung apa tugas yang kita berikan, karena di dalam Google Classroom ini ada notifikasi baik bagi kita sebagai yang merancang LMS maupun bagi siswa, sehingga ketika kita ingin memberikan tugas melalui Google Classroom ini atau konten sesuatu kepada melalui Google Classroom ini kepada siswa, kita tidak perlu menghubungi siswa melalui SMS atau telepon bahwasanya kita telah mensub konten seperti yang ada misalnya pada e-learning. Ketika dosen itu ingin memberikan tugas, tolong lihat di portal e-learning kalian masing-masing bahwa ada tugas yang akan dikerjakan. Itu kelebihan dari Google Classroom ini. Kita tidak perlu memberikan suatu informasi kepada siswa bahwa kita ingin memberikan atau mensub konten tertentu karena sudah ada notifikasinya baik bagi kita sebagai gurunya maupun sebagai peserta didiknya. Kemudian dari orang ini yaitu adalah konteks atau kita yang ada di dalam aplikasi ini, yaitu antara guru dan siswa. Dimana untuk masuk kepada aplikasi ini sangat mudah, kita itu hanya diberikan kode yang dibuat oleh seorang guru ataupun guru bisa mengundang siswa melalui akun email siswa masing-masing. Dan ketika misalnya di luar kelas,
Ketika kita ingin membuat kelas lebih banyak, misalnya kita itu adalah seorang guru dan kita mengajar di 3 kelas. Melalui Google Classroom ini, kita bisa menggabungkan ketiga kelas tersebut sehingga interaksi pembelajaran lebih apa lagi? Lebih interaktivitas dan banyak siswa yang bisa mengeluarkan berbagai pendapat atau argumennya di situ dan menambah penguatan kepada siswa baik antara kelas maupun antara apa. Tapi kalau yang saya bilang tadi itu dalam ruang lingkup informal bukan formal ketika guru mengajar kelasnya itu sendiri. Dengan begitu banyaknya kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi Google Classroom ini, tentunya tidak tertutup kemungkinan adanya kelemahan yang kita temukan dengan berbagai perspektif kita yang berbeda-beda. Saya kalau dari segi kami sendiri yang merancang LMS, kelemahan yang saya temukan di dalam aplikasi Google Classroom ini itu tampilannya ini sangat sederhana, yaitu sangat monoton dan kurang interaktif. Dan kita itu tidak bisa membuat tampilan yang lebih interaktif sehingga misalnya bisa kurang menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di sini karena monoton sekali. Itulah kelemahan yang salah satunya saya yang saya temukan di dalam aplikasi Google Classroom ini. Hanya itu kelemahan yang saya temukan menurut saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari uraian atau penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan bagi saudara-saudara terkait dari Google Classroom ini? Saya persilakan. Baik, kepada saudara Kediana dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok. Saya ingin bertanya kepada kelompok, yaitu saya dulu pernah melihat ada Google Classroom ini digunakan untuk orang tua. Nah, itu tuh apa fungsinya Google Classroom itu digunakan untuk orang tua? Baik, saya akan menjawab pertanyaan sekalian terkait dengan yaitu di mana Google Classroom itu menyediakan ruang untuk orang tua. Bagaimana terkait dengan hal tersebut? Kalau menurut saya, kalau ditinjau dari segi pragmatisnya, tentunya Google Classroom ini dengan menyediakan ruang tersendiri untuk orang tua. Orang tua bisa melihat bagaimana perkembangan anaknya itu belajar melalui LMS yang kita rancang dari Google Classroom ini, sehingga nantinya setelah anak tersebut belajar melalui LMS, orang tua itu bisa memberikan penguatan kepada anaknya itu sendiri, misalnya bagaimana interaksinya di dalam kelas, bagaimana responnya terhadap tugas-tugas yang diberikan guru dalam LMS ini, apakah dia itu aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Itu bisa menjadi umpan balik tersendiri bagi orang tua, bagaimana dia itu mensupport anaknya agar lebih baik belajar nantinya. Itulah manfaatnya yang dapat saya temukan dari segi pragmatisnya penyediaan ruang bagi orang tua di dalam LMS Google Classroom ini. Nah, kita kasih aplaus. Sekarang kita coba kelompok terakhir, yaitu yang membahas tentang kelebihan kekurangan dari aplikasi berbasis offline, contohnya Dreamweaver. Dipersilakan. Kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Yang pertama itu kan Dreamweaver ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendesain web yang bisa digunakan oleh pemula-pemula yang baru belajar dan oleh programmer yang sudah ahli dalam bidangnya. Dan kemampuan ini membuat halaman web yang terlihat dengan konsisten. Dan aplikasi Dreamweaver ini sudah disediakan template gratis bisa untuk pemula-pemula untuk mendesainnya. Jadi pemula ini tidak susah untuk merancang dari awal bagaimana desain web yang akan dia bikin. Kemudahan dan efisien dalam penggunaannya. Menurut kelompok kami, penggunaan kita bisa menerap atau menggunakan fitur-fitur yang telah tersedia dalam Dreamweaver tersebut. Namun pada seorang ahli mungkin lebih mudah bagi dia untuk
mengaplikasikan tool ini. Bisa dia gunakan dalam bentuk codingnya lebih menarik lagi. Dan kalau tool ini kan sudah menggunakan fitur-fitur yang tersedia, dan kalau orang yang sudah ahli mungkin dia tidak kesulitan lagi dalam menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga itu mudah untuk mengupload melalui FTP. Yang keempat, merancang tampilan lebih menarik. Yang saya sudah jelaskan tadi, rancangan-rancangannya ada dua, kita rancang sendiri dari awal, dan yang satu lagi adalah template yang telah disediakan oleh Lumiter itu sendiri. Kalau menurut saya, kekurangan Lumiter ini, yang pertama dalam proses postingnya. Dan proses posting ini kita harus launching ke internet dan menggunakan dua fitur, dalam dua fitur berbayar dan tidak berbayar. Dalam fitur berbayar ini dalam menggunakan dua fitur ini kita akan membutuhkan waktu sangat lama dalam memposting desain web yang kita bikin tersebut. Dan yang kedua, dalam delivery ini kan telah disediakan fitur-fitur yang kita gunakan. Namun fitur-fitur yang disediakan ini adalah fitur-fitur sederhana. Jadi bagi si pemula sangat sulit untuk memasukkan coding atau script-script untuk fitur yang merubah penampilan web itu lebih menarik. Baiklah, hanya itu pendapat saya kami sampaikan dari kelompok. Baiklah, adakah dari forum yang ingin bertanya? Di sini saya sedikit bertanya terkait dengan aplikasi Dreamweaver. Yang saya tanyakan, bagaimana cara membuat link dari masing-masing halaman website yang kita buat melalui aplikasi Dreamweaver? Oke, itu saya kembali, Pak. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara melingkan dalam aplikasi Dreamweaver ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat tombol-tombol seperti all, profil, tujuan, materi. Nah, sekarang saya akan contohkan tentang bagaimana cara melingkan tujuan. Terlebih dahulu, kita harus membuat file baru tentang lembaran tentang bidang tersebut. Nah, seperti yang telah ada, ini adalah link untuk tujuan. Anggap saja ini adalah sudah berisi, ini adalah linknya. Dan jangan lupa kita menyimpan terlebih dahulu dalam bentuk format HTML. Setelah kita simpan, lalu kita akan balik ke menu pertama tentang form yang kita buat pertama yang ada tombol-tombol tersebut. Dalam tombol tersebut, kita akan lakukan blok tulisan video tersebut, lalu klik kanan. Atau cara cepatnya kita pilih folder yang dari bawah, kita pilih tentang di mana link tujuan itu kita simpan dan kita oke. Maka akan berubah tujuan ini menjadi yang sebelumnya tidak dari bawah seperti home ini kan tidak memiliki link dan tujuan ini sudah diberi link, akan berubah menjadi garis bawah berwarna biru dan akan kita review if default tadi akan terlihat ini home-nya dan kita klik tujuan akan muncul link yang tujuan yang kita buat tersebut. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Idra sudah mengerti? Baiklah, apakah dari forum ada yang bertanya lagi? Baiklah, hanya itu. Jika tidak ada forum yang ingin bertanya lagi, kami dari kelompok 5 menutup presentasi kami. Assalamualaikum. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih. Tadi kita sudah lihat penampilan dari 5 aplikasi tadi, 5 kelompok tadi yang membahas tentang masing-masing aplikasi.
Sekali lagi kita kasih aplaus dulu. Nah, berdasarkan dari yang kita presentasikan tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang di LMS ini kita butuh aplikasi untuk bisa mengimplementasikan learning itu sendiri. Nah, saya pikir saudara sudah cukup memahaminya. Untuk itu, pada minggu yang akan datang, silakan masing-masing individu ya, silakan saudara memilih salah satu dari contoh aplikasi yang sudah kita tanyakan tadi untuk kemudian menjadi tugas individual saudara pada minggu yang akan datang. Paham? Paham. Saya pikir cukup dulu sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.